sosok Dina Lorenza, janda cantik yang membuat Ariel Noah terpukau. Nama Dina Lorenza kembali ramai diperbincangkan media. Setelah beredar foto dengan Ariel Noah, bermula dari beredarnya foto Dina Lorenza dan Ariel Noah, kini warganet banyak yang menjodohkan Dina Lorenza dengan Ariel Noah. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sudah ditekan? Yuk, kita lanjut videonya. Hal ini terlihat dari unggahan Instagram akun Dina Lorenza 1975. Yang menjadi sorotan netizen adalah foto Dina Lorenza dengan Ariel Noah. Dilansir dari tribunbatam.id, Dina Lorenza telah bercerai pada tahun 2018 lalu. Sementara itu, Ariel Noah sudah cerai dari Sarah Amalia dari tahun 2008. Lalu, Dina Lorenza sempat gagal dalam rumah tangga dua kali dan kini masih menyandang status janda. Begitu pula dengan Ariel Noah yang masih menyandang status duda selama 13 tahun lamanya. Setelah foto Ariel Noah dan Dina Lorenza beredar, banyak warganet yang berkomentar akan mereka berdua berjodoh. Lalu siapa sebenarnya sosok Dina Lorenza? Dina Lorenza dikenal sebagai seorang artis senior sama seperti Cut Keke yang namanya dikenal pada pertengahan tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Salah satu sinetron terkenal yang pernah diperankan oleh Dina Lorenza adalah Gerhana. Setelah sinetron Gerhana, Dina Lorenza pernah bermain sinetron lainnya seperti Tukan Bubur Naik Haji The Series, sinetron Para Pencari Tuhan sebagai Nur Laila. Tak hanya sinetron, Dina Lorenza juga pernah bermain di beberapa film layar lebar seperti Ibuku Malang, Ibuku Tersayang pada tahun 1999. Ketika Senyummu Hadir pada tahun 1991. Selain itu, film televisi FTV yaitu Tasbih Sang Juara pada tahun 2017, kemudian Izinkan Aku Mencium Kaki Ibu 2017. Dina Lorenza sempat mendapat penghargaan ketika berperan di sinetron Gerhana. Dina Lorenza juga sempat khawatir ketika memutuskan untuk berhijrah. Dina Lorenza juga mengaku kini lebih selektif dalam menerima pekerjaan karena sudah berhijab. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang tak ingin ketinggalan informasi terbaru dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami.